Hello guys, 10 hari lagi set baru Bimbing Generasi akan dirilis. Nah, ada beberapa peraturan baru yang penting untuk kita ketahui. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini berkali-kali tapi belum like, subscribe, and nyalain lonceng, bisa kalian lakuin sekarang ya guys. Dan buat kalian, penonton yang baru pertama kali datang ke channel ini, welcome guys. Tonton sampai akhir video ini dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, and nyalain loncengnya ya guys. Biar kalian selalu up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, ya ini ya, peraturan baru penting yang wajib diketahui dari set bimbingan rasi. Ada 3 hal sih yang mau gue share di sini guys ya. Ada tentang Ogerpon Topeng Sumur, terus ada tentang Supporter Briar, dan Stadium Gua Besar Zero. Karena Stadium Besar Zero ini akan sangat banyak dimainkan guys ya, dan juga Supporter Briar ini. Nah, kita mulai dari Ogerpon Topeng Sumur EX. Oke, nah apa yang mau kita bahas di sini? Peraturannya adalah berhubungan dengan kartu Ace Pack yang baru ya, Pokemon Tool ini, Kristal Gemerlap, kemudian Energi Turbo Ganda, dan serangan pompa arus deras yang dimiliki oleh si Ogerpon Topeng Sumur ini guys ya. Nah, sebelumnya kalian mungkin mikir nih, Pokemon Tool ini bagus ya. Saat Pokemon Terrestrial yang menggunakan kartu ini menggunakan serangan, energi yang dibutuhkan untuk menggunakan serangan tersebut berkurang 1 ya. Dapat memilih energi tipe apapun sebagai energi yang berkurang. Nah, berarti di sini energi air si pompa arus deras hilang ya kalau kita pakai Pokemon Tool Kristal Gemerlap ini, menjadi hanya butuh 2 energi apa aja gitu, energi colorless gitu ya. Nah, kemudian berarti artinya kita pasang Pokemon Tool dan energi tubuh ganda bisa nyerang. Benar ya? Nah, ini sampai sini kita ngerti ya. Nah, ini benar nih guys ya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, yang tadi kan kalian pasti bikin susah ya, gimana cara ini? Nah, ada supporter barunya guys. Nah, supporter barunya apa? Seperti ini guys kombonya ya. Oke, kombonya itu adalah si Obsesi Coreless ya, dimana dia efeknya adalah pilih stadium dan energi masing-masing satu lembar dari deck sendiri ya. Ini ditulisnya energi ya, bukan energi dasar, berarti energi turbo ganda kalian bisa ambil. Nah, jadi kalau kalian jalan pertama di giliran kedua ya, sorry gimana ya, kalian jalan kedua giliran pertama nih ya, kalian lempar dadu kalah, terus lawan pilih jalan pertama, kalian dikasih jalan kedua. Kalian jalan kedua giliran pertama bisa pakai supporter, bisa cari sih kalau ada Obsesi Coreless, bisa cari stadium dan energi turbo ganda. Nah, stadiumnya itu kita ambil si pusat perbelanjaan kota, kemudian si pusat perbelanjaan kota ini kita ambil Pokemon Tool yang namanya Kristal Gemerlap. Nah, gampang ya. Jadi kalian jalan kedua giliran pertama dengan Obsesi Coreless bisa bisa menggunakan combo ini guys ya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaannya nih, ke serangan pompa arus deras. Oke, sekarang kita udah pakai Obsesi Coreless, udah ngambil si Kristal Gemerlap ya dari pusat perbelanjaan kota, kemudian colok energi turbo ganda. Nah, pertanyaannya guys, bisakah kita mengaktifkan efek serangan 120 kerusakan kepada satu Pokemon cadangan lawan ya? Kita baca teksnya bersama ya. Pompa arus deras. Pemain dapat memilih 3 energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu mengocoknya kembali ke deck. Nah, kita tahu namanya main kartu Pokemon itu sangat spesifik. Ketika di teksnya ditulis memilih 3 energi, maka seharusnya kita memilih 3 energi, ya kan? Mungkin ya pasti akan pertanyaan muncul kan. Loh, ini kan dia udah pakai Kristal Gemerlap, udah berkurang. Dia hanya butuh 2 energi untuk nyerang. Sedangkan di sini kan milih 3 energi. Kalau cuma 2, harusnya efeknya yang ini serangan yang memberikan 120 nggak jalan dong, kan cuma 2 energi. Nah, di sini guys ya, kata kuncinya itu ada di dapat ya. Pemain dapat guys. Biasanya di sini nggak ditulis pemain harus memilih 3 energi. Oke? Okay? Ya ini harus paham dulu guys. Bukannya harus tapi dapat ya. Nah, karena dapat artinya apa? Dengan si Pokemon Tool ini dia kan ngurangin serangan 1 ya. Jadi hanya 2 energi. Nah, di energi ini kan dipakai si turbo ganda. Berarti ada berapa energi guys yang dipasang ke Ogerpon si Topeng Sumur? Ada 1 ya, 1 energi double turbo yang dihitung 2 ya. Nah, biarpun ada 1 artinya kan dapat ya, ada energi yang tertera di Pokemon kita atau si Ogerpon ini. Berarti kita dapat mengembalikan 1 energi ini. Karena kita dapat mengembalikan, maka efek 120-nya itu jalan guys.
Jadi jawaban dari pertanyaan ini, bisakah kita menghentikan efek serangan 120 kerusakan kepada satu pekerjaan dengan lawan? Ya bisa guys ya. Karena dapat, bukan harus. Kalau harus 3, ya kan cuma 2 nggak bisa. Tapi karena dapat, ya udah. Ada nggak energi yang bisa atau dapat kita kembalikan? Ada kan sih energi turbo ganda. Maka serangannya 120 itu juga jalan. Jadi kalau misalnya kalian dapat giliran kedua, jalan pertama, terus ada obsesi cores dan semua lengkap, terus lawan cuma kayak 2 drippy gini, kalian langsung menang guys, langsung tembak, bisa nyerang ya, 80 ke depan, 120 ke belakang. Nah kenapa 120 ke belakang? Karena ketika efeknya itu kan udah masukin dulu nih, energinya udah masuk baru keluar, ya kan? Ya, jadi ketika energi masuk, pengurangan 20-nya itu nggak masuk ya, nggak kena, jadi tetap 120 ke bench gitu, oke? Jadi ini adalah ruling pertama yang wajib kalian tahu guys. Kalau kalian nggak tahu mungkin bisa sedikit berdebat, tapi setahu gue sih judge-judge di Indo semua juga udah di briefing guys, mereka udah tahu. Nah ini gue sharing supaya kita sama-sama belajar ya, namanya season baru, kita semangat ya, kita harus tahu juga nih secara kompetitif ada peraturan baru apa gitu yang kita ya bisa kita pelajari gitu ya, jangan sampai kita pas lagi main tanding misplay gitu atau dibegoin lawan, oh nggak bisa padahal bisa gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua guys. Yang kedua ini kita akan membahas kartu supporter ya. Nah kartu supporter Briar, kita baca ya bersama-sama. Di sini kartu ini hanya dapat digunakan saat kartu poin lawan adalah 2 lembar. Pada giliran ini, jika Pokemon bertarung lawan KO karena kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon terrestrial sendiri, ambil kartu poin 1 lembar lebih banyak. Nah, posisinya seperti ini ya. Kita pakai Briar dulu, nih kita pakai Briar dulu. Kemudian kita mengaktivasi efek Curse Blast ya. Nah, ini kartu baru nanti juga muncul ya, si Dark Snowyer ini. Once during your turn, you may put 13 damage counter on one of your opponent Pokemon. If you use this ability, this Pokemon is knocked out. Jadi, kalian bisa bunuh diri, taruh 13 token ke si Bibarel ya. Nah, kalau misalnya kalian lakukan, kalian mati. Nah, ketika kalian mati, berarti kan lawan ambil kartu poin 1 ya. Nah, dari 2 berkurang menjadi 1. Terus kartu poin kalian dari 4 jadi 3 ya. Kalian ambil 1 prize juga, karena si Bibarel mati. Nah, pertanyaannya, apakah efek Briar tetap bekerja setelah lawan ambil 1 prize dari efek Curse Blast? Jawabannya apa guys? Jawabannya tetap bekerja. Ya. Jadi, kenapa? Karena Briar ini, untuk syarat dia aktivasi adalah ketika kartu poin lawan adalah 2 lembar. Nah, ketika kita pakai, kan kartu poin lawan 2 ya, price-nya lawan 2. Jadi, kita bunuh diri jadi 1 pun, si efeknya Briar udah jalan duluan nih. Dia udah lelet 2, oke, efeknya Briar jalan, baru si lawan kita ambil price 1. Jadi, ketika kita, artinya kan kalau misalnya udah tinggal 1 price, Charizard EX kan pukulnya 330. Nah, kita pukul si Charizard EX nih, yang harusnya cuma 2 price jadi 3 price. Berarti dengan combo ini ya, dengan Dust Noir kita Briar kemudian Dust Noir ya kan, dan kita pukul si Charizard lawan, kita menang, kita ambil 4 price 1 turn ya. Jadi ingat, untuk bisa aktivasi Briar itu yang penting 2 ya, mau abis itu dari 2 jadi 1 nggak masalah, yang penting dia udah 2 udah aktif duluan guys. Oke, nah gimana skenario nya yang tidak aktif? Nah kita akan bahas skenario yang nggak aktif nih. Yang nggak aktif itu seperti ini guys. Jika efek Curse Blast dipakai dahulu sehingga lawan price menjadi 1, maka efek Briar tidak bekerja ya. Sekali lagi kan Briar itu bisa jalan kalau kartu poin 2. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih. Kita pikir kita terlalu semangat, gua mau matiin dulu deh Bibarel ya. Kita pakai Curse Blast dulu nih. Bibarelnya mati, kan tinggal 1. Baru kita pakai Briar. Nah, itu nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena kartu poin lawan udah tinggal 1 ya. Jadi ini sangat penting guys, sequencingnya ini harus benar ya. Kalian Briar dulu baru Curse Blast gitu loh. Karena ini akan sering banget nih dipakai di deck Charizard, di deck Dragapult gitu ya. Ini akan sangat-sangat mempengaruhi namanya price mapping ya. Ini bisa ngubah jalannya pertandingan dari kita ketinggalan jadi tiba-tiba menang. Oke. Jadi ingat guys ya, untuk bisa aktivasi Briar itu hanya perlu lawan kartu poinnya 2. Setelah dia 2, kita pakai dulu nih. Yang penting kita pakai dulu, mau abis itu lawannya berkurang, price-nya tetap jalan efeknya. Oke guys, ini adalah peraturan yang perlu kalian tahu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah
kartu stadiumnya berhubungan dengan Terastal, dengan kartu baru juga nih yang di bimbingan rasi yang bakalan meta nih guys ya. Itu adalah Noctowl ya, dan juga Terrapakos EX dan si Goal Batu Zero. Tapi sekarang kita akan bahas di Noctowl-nya dulu ya. Di Noctowl nih, bisakah kita memakai ability mencari permata? Nah, pertanyaannya kita baca ya. Mencari permata itu apa sih? Mencari permata itu dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika ada Pokemon Terastal di arena sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Syaratnya jika ada Pokemon Terastal sendiri. Sekarang kita lihat apakah ada Pokemon Terastal di field kita. Ya, kan kita cuma ada Kipas Rotom 2, kemudian Hoothoot 3. Artinya kita nggak punya Pokemon Terastal. Nah, kita bisa evolusi ya, kita bisa evolusi tapi mencari permatanya nggak jalan. Kenapa? Karena tidak ada Pokemon Terastal di arena sendiri. Nah, ini kita masuk lagi ke kasus kedua nih. Kasus kedua ini juga penting. Jadi kasus keduanya itu adalah ini ya, Goa Besar Zero. Kita baca, jumlah Pokemon yang dapat dimasukkan ke cadangan pemain yang ada Pokemon Terastal ya. Sekali lagi ya, yang ada Pokemon Terastal di arena sendiri menjadi 8. Oke? Dan efek selanjutnya kalian baca sendiri, ya itu cukup jelas lah ya, sesuai teks lah. Nah, pertanyaannya sekarang, kita taruh Pokemon ke-6 kita itu Terrapagos EX bisa atau enggak? Kita lihat ya urutannya ya. Ini gue kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Terus Terrapagos EX itu di 6. Nah, jumlah Pokemon yang dapat dimasukkan ke cadangan pemain yang ada Pokemon Terastal di area sendiri menjadi 8. Oke? Okay? Yang ada Pokemon Terastal. Kita misalnya kita udah setup nih. Kita udah setup taruh misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita taruh Kipas Rotom. Ya kan, taruh Hoothoot, taruh lagi Kipas Rotom, taruh Hoothoot, taruh Hoothoot. Jadi posisinya 1, 2, 3, 4, 5 kita udah full nih. Nah, ketika kita udah full, terus kita turun Goa Besar Zero, kita mau taruh Terrapagos ke-6, kita mau taruh Terrapagos EX sebagai Pokemon kita yang ke-6, itu nggak bisa. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada Pokemon Terastal. Ya, jadi ini sequencing yang penting, peraturan yang penting juga ya menurut gua. Yang kita harus tahu gitu, jangan sampai kita main kita lupa gitu. Kasihkan kita penuhin bench, kita pikir wah yang penting taruh Goa Besar Zero, gue bisa jadi 8 benchnya ya. Nah, kalian harus baca sekali lagi, jumlah Pokemon yang dapat dimasukkan ke cadangan pemain yang ada Pokemon Terastal ya, yang ada guys. Jadi kalau kalian belum ada Pokemon Terastal udah penuh, kalian mau taruh Pokemon Terastal ke-6 nggak bisa, atau kalian mau taruh yang lain deh, mau taruh si Fashion DPT atau apa Pokemon ke-6 nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada Pokemon Terastal di bench-nya yang sebelum jadi lebih dari 5 gitu ya. Oke, di sini ngerti ya guys ya. Nah, gua akan kasih sekarang contoh di mana itu bisa ya dan kenapa. Ini jelas ya guys ya, 1 2 3 4 5 tidak ada Pokemon Terastal, maka kalian nggak bisa taruh Terrapagos EX sebagai Pokemon ke-6. Oke. Yang bisa itu gimana? Yang bisa itu seperti ini guys. Oke, jadi yang bisa itu adalah, kalian perhatikan ya, perbedaannya sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5, Pokemon pertama itu adalah Terrapagos EX, yang merupakan Pokemon Terastal, betul? Nah, jadi ketika kalian udah taruh Pokemon Terrapagos EX ya, 1, 2, 3, 4, 5, nah, bisa nggak kita taruh Pokemon ke-6 kita itu Terrapagos EX gitu ya? Bisa. Kenapa? Karena sudah ada Pokemon Terastal nomor 1 nih di field kita. Jadi kita bisa menaruh Pokemon ke-6, 7, 8 gitu. Karena sudah ada si Pokemon Terastal nomor 1 kita taruh gitu. Nah, jadi ini diingat aja guys ya, jangan sampai blunder nih. Wah, udah semangat setup, tapi taruhnya belakangan. Jadi nggak bisa turun guys ya. Nah, dengan sudah ada Pokemon Terastal, kita akan balik ke si Noctowl ya. Si Noctowl yang tadi itu jadi bisa nih. Karena sudah ada, kita balik ya ke yang Noctowl tadi ya. Noctowl. Nah, karena kalau sudah ada, bisa mencari dua lembar trainer dari deck sendiri ya guys ya, karena sudah ada Terastal. Sesimpel itu guys. Nah, kita lihat lagi ya, sekali lagi nih satu ya. Ya bedanya ya, ini satunya adalah si Terrapagos. Yang ini waktu dia nggak bisa 1 2 3 4 5 tidak ada Pokemon Terastal. Waktu dia bisa 1 2 3 4 5-nya ada Pokemon Terastal dan bisa juga evolusi Noctowl ambil efek mencari permatanya guys. Oke. Okay?
Ingat-ingat guys ya, tiga ruling ini menurutku atau tiga peraturan ini akan sering muncul ketika kalian bermain ya. Ya mungkin yang Ogre Pond tergantung ya, kita tergantung meta apakah banyak yang mau main seperti itu ya, tiba-tiba jalan kedua, giliran pertama bisa Ogre Pond obsesi Cores langsung snipe 2 biji, itu sih orang kaget guys ya kalau bisa kayak gitu tuh konsisten ya. Nah, jadi kalau kalian masih nonton sampai sekarang guys, jangan lupa nih masih ada video menarik lainnya yang bisa kalian tonton. Oke. Dan juga jangan lupa tekan tombol di tengah ini untuk subscribe guys kalau kalian belum subscribe, oke? Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian, di-like ya. Oke. See you guys and have a nice day.